Iya. Yang dirasain perbedaannya apa karya dari? Yang dirasain adalah sangat bahagia karena kita sudah bertiga sekarang dan insya Allah semakin erat terus. Maaf kalau banyak salah, maaf siapapun. Banyak perbuatan yang salah mungkin, kita minta maaf ya. Baik-baik. Maafin aku ya. Kamu ada yang salah, saya. Terutama saya minta maaf kepada anak saya karena kemarin saya potongin poninya sampai mincang-mincang. Ya pada lebaran tahun ini sama Bang Gian mungkin gimana sih adik? Maknanya adalah mari kita merayakan kemenangan yang udah puasa satu bulan penuh dan juga mari kita buka lebaran baru dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dan semoga kita semua diberi kebahagiaan oleh Allah untuk seterusnya ke depannya. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bang Gian nggak mutik bang? Kan sudah tahun lalu kan kita lebaran di Aceh, jadi tahun ini kita lebaran sama keluarga yang di Jakarta. Lebaran pertama sama Moana ya kak? Iya, lebaran pertama, iya lebaran pertama kali. Lebaran kamu lebaran kemarin di hamil kan lagi? Iya. Nah ini lebaran pertama kita, alhamdulillah udah dikaruniai oleh Allah itu Moana. Iya. Yang dirasain perbedaannya apa karya dari? Yang dirasain adalah sangat bahagia karena kita sudah bertiga sekarang dan insya Allah semakin erat terus. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya itu sih putih-putih sendiri nih, kompak banget kayaknya. Iya ya, aku kita perasaan setahu saya tuh kalau lebaran bajunya putih, kok yang lain nggak ada yang pakai baju putih. Iya, cuma kita yang putih. Iya, jadi memang kita biasanya lebaran terlalu juga bajunya putih, ini juga kita pakai bajunya tuh juga putih gitu. Jadi emang kita sukanya pakai baju yang berbahasa putih biar bersih. Biasanya kalau nggak lebaran berapa hari sih kak? Rayain lebaran berapa hari? Rayain lebaran? Biasa lebaran seliburnya kita lah 3-4 hari, tapi kalau bisa setiap hari lebaran kita kan terus bersalam-salaman sama seluruh makhluk Allah di dunia ini, sama teman-teman semuanya, sama sahabat-sahabat semuanya. Iya, kita ketemu. Ya, udah. Makasih ya Kak Ikis ya. Selamat lebaran. Sehat, Mas. Iya. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.